Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar. Hari ini Pak Sabar akan membacakan zodiak harian tentang asmara dan cinta ya. Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya. Silahkan chatting di nomor WA Pak Sabar 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Aquarius, asmara dan cinta Aquarius. Ini ada the boat ini digambarkan kartu keberuntungan, digambarkan alam semesta, digambarkan Ibu Pertiwi, seorang wanita memegang dua tongkat. Digambarkan ada kepala manusia, kepala burung, kepala kerbau, kepala singa. Itu simbol-simbol keberuntungan dari alam. Ini ada Kenekok Pentakles. Digambarkan seorang kesatria membawa koin emas. Ini artinya ada keberuntungan yang datang dalam asmara Anda hari ini. Ini ada Queen of Wands. Ada kenyamanan dalam asmara Anda. Digambarkan seorang ratu duduk di singgasana, lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota. Pisces, ini ada Four of Pentacles, 4 koin emas. Digambarkan seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon, membawa pundi-pundi keuangan dan mahkota. Itu simbol-simbol mulai ada tanda-tanda kenyamanan asmara Anda hari ini. Ini ada Five of Swords, digambarkan seseorang memanggul 5 pedang. Ini simbol-simbol mulai ada kemenangan dalam bidang asmara. Ini ada strength ini simbol mampu menaklukkan pasangan. Digambarkan seorang wanita menaklukkan singa. Ada angka 8, simbol tidak pernah putus asa, kesabaran yang terus menerus. Aries, ini ada Ace of Pentacles. Digambarkan sebuah kartu keberuntungan, sebuah tangan keluar dari awan membawa koin emas besar. Ini simbol-simbol keberuntungan, ada kebahagiaan asmara yang berkecukupan dengan keuangan. Ada Ten of Cups, ada 10 piala. Digambarkan seseorang sedang memandang alam dengan keluarga kecil bahagia. Ini ada 10 piala bertaburan di antara pelangi, itu simbol-simbol kebahagiaan yang luar biasa. Ini ada Kenekok Sword, harus optimis menghadapi masa depan dalam hubungan dengan pasangan ya. Ini simbolnya seperti itu. Taurus, ada Ten of Pentacles. Digambarkan sebuah keluarga bahagia. Ini ada gambaran datangnya kebahagiaan yang tidak terduga-duga. Ini ada The Judgment, ini kabar gembira. Digambarkan malaikat turun ke bumi meniup trompet disambut kabar gembira. Ini ada Nine of Wands. Nine of Wands digambarkan seseorang tutup mata tutup telinga, membawa tongkat. Ini artinya dalam menjalin hubungan dengan pasangan, tutup mata tutup telinga, jangan hiraukan omongan orang ya. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi.
Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mau merubahnya. Gemini, asmara dan cinta Gemini. Ini ada As of Swords, digambarkan sebuah tangan keluar dari awan memegang pedang. Ini simbol-simbol menggambarkan ada kesuksesan tentang asmara, tapi kuncinya jaga perasaan pasangan. Ini ada The Empress, digambarkan seorang wanita sedang duduk di singgasana. Wanita ini tampak hamil, ratu ini tampak hamil, ada mahkota, ada lovey. Hamil itu simbol munculnya tunas baru, ini artinya akan ada tumbuh-tumbuh asmara yang baru. Ini ada Six of Swords, ini LDR, hubungan asmara jarak jauh, terasa terombang ambing, tapi nanti akan ada kebahagiaan di suatu hari nanti. Leo, rezeki asmara dan percintaan Leo. Ini ada King of Pentacles, ada seorang raja membawa koin emas. Ini artinya ada kecukupan materi yang membawa kebahagiaan keluarga. Ada Ten of Wands, digambarkan seseorang membawa 10 tongkat, membawa naik ke tangga istana ya. Ini artinya harus hati-hati, akan ada kesuksesan dalam bidang asmara. Ini ada psikopat, ada seorang sedang menyerahkan piala bunga kepada seorang wanita. Ini tanda-tanda akan ada kebahagiaan. Cancer, asmara dan cinta Cancer. Ini ada Four of Swords, digambarkan seseorang sedang tertidur memeluk pedang. Ini simbol-simbol harus pasrah, harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam hubungan asmara. Ini ada Page of Pentacles, seorang ratu membawa seorang wanita membawa koin emas. Ini ada keberuntungan dari pasangan Anda. Ini ada Temperance. Temperance ini simbol-simbol akan datangnya kebahagiaan dari pasangan Anda, digambarkan seorang wanita menumpahkan air ke cangkir yang lain. Virgo, Three of Pentacles, 3 koin emas, digambarkan seseorang sedang memahat patung. Ada 3 koin emas, artinya akan ada kebahagiaan asmara, tapi kuncinya harus fokus dengan pasangan, jangan hiraukan omongan orang. Death, simbol akan ada perubahan perasaan asmara dengan pasangan. Tower, ada masalah dengan pasangan, tapi ini akan ada hikmahnya, akan menjadi hal yang baik di balik semuanya ini. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silakan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain, nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak mengubahnya. Libra, asmara dan cinta Libra.
Ini ada Ecoxwood digambarkan seseorang tutup mata tutup telinga dikelilingi oleh 8 pedang. Ini artinya jangan hiraukan omongan orang, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jaga perasaan pasangan, pedang itu simbol perasaan. Ini ada Four of Cup, ada 4 piala. Digambarkan seseorang sedang istirahat di bawah pohon, ada piala yang datang. Artinya ada kebahagiaan yang datang tidak terduga-duga dari hubungan asmara Anda. Ini ada The Lovers. The Lovers ini simbol kebahagiaan asmara, akan ada kebahagiaan asmara dalam kehidupan Anda. Scorpio. Asmara dan percintaan Scorpio. Ini ada Three of Cups, ada 3 wanita sedang berdansa merayakan pesta. Ini artinya akan datang kebahagiaan. Ini ada Seven of Swords, digambarkan seorang laki-laki memegang tongkat. Ada keberuntungan asmara, tapi banyak kerintangan. Five of Pentacles, seorang berjalan di tengah hujan salju. Artinya ada cobaan asmara Anda hari ini. Sagittarius. Ini ada The Hermit. The Hermit ini simbol Pak Tua membawa lampu, artinya ada harapan baru dalam asmara Anda. Ini ada Knight of Cup, seorang ksatria membawa seorang raja membawa piala. Ada tongkat, artinya usaha Anda dalam menjaga kebahagiaan ada terwujud. The Magician, ada simbol keajaiban, akan ada keajaiban kebahagiaan yang tidak terduga-duga dalam asmara Anda. Capricorn. Dahmat men, sulit apapun masalah asmara tidak boleh terpancing emosi ya, harus tenang. Ini simbol orang bertapa menggantung kepalanya bersinar. Wheel of Fortune, lingkaran keberuntungan. Ini ada tanda-tanda keberuntungan, ada roda keberuntungan. Ini ada Five of Cup, ada seorang membawa melihat 3 piala tertumpah. Ada kegagalan masa lalu tentang asmara untuk pelajaran ya. Yang mau konsultasi ditunggu Pak Sabar, silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480. Boleh tanya tentang apa saja, jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi. Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini, dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain, atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga, pria idaman lain, wanita idaman lain. Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot, dijelaskan kira-kira apa yang terjadi. Kalau baik untuk motivasi, kalau kurang baik untuk lebih hati-hati, introspeksi diri, lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nasib suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak berubah. Sampai jumpa di lain kesempatan, sukses selalu, semangat selalu, optimis.